Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihadzihi yaumus syahr Ramadan. Syahdu bi karomati wa bi hikmati ilmi wa bi istiqomati ilmi. Shalatu wassalam ala anbiya'i khairil rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala ghusi hadzal zaman wa sultani aulia fi hadzal zaman. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube di menjelang sahur Ramadan malam ke-23, besok itu 23. Seyukianya kita memang tafakur malam atau salat malam, witir dan sebagainya. Setelah itu kita wirid zikir apa yang kita hajatkan untuk kepentingan dunia, juga untuk kepentingan di akhirat. Oleh karena itu para pemirsa, di malam ke-23 menjelang sahur ini saya akan berikan tip ijazah amalan, yaitu mahabbah untuk wanita maupun laki-laki bersama Gusar atau Nanang Ariadi. Hendaklah berpuasa pada hari Kamis ikhlas karena Allah Ta'ala, ini syaratnya. Yang kedua, pada malam hari, malam Jumat sekiranya jam 2 malam, supaya bangun untuk mengerjakan sholat hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Nasr. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah membaca surat Al-Kautsar. Setelah itu, setelah salam dalam baca doa di bawah ini sebanyak 3 kali. Dengan membaca doa tersebut, insya Allah akan bisa membuktikan sendiri khasiatnya. Silakan Anda mencoba, tapi perlu diingat, jangan sekali-kali untuk main-main, yakni harus benar-benar dikawini. Inilah doa yang harus dibaca para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma sakata an musal ghadabu ahadal alwaha wa fi nushatiha hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. 3 kali itu dibaca ya. Alhamdulillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma sakata an musal ghadabu ahadal alwaha wa fi nushatiha hudaw wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma sakata an musal ghadabu ahadal alwaha wa fi nushatiha hudaw wa rahmata lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Setelah itu baru baca Allahumma inni as'aluka bihaibati adomatika wa bisatwati jalalika antaj'al ala mahabatani fi qalbi. Siapa namanya yang dimaksud, laki-laki maupun perempuan? Kalau perempuan binti, kalau laki-laki fi qalbi bin, terus fulan ya. Terus wa alqil mahabatal mahabata wal mawaddata fi qalbihi wa attif hu alayya bi fadlika ya karimu wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu para pemirsa.
Ya, itu sebuah tip amalan untuk para pemirsa yang bernama Mahabbah untuk wanita yang mau kita kawinin. Itu ya. Silakan para pemirsa YouTube dicatat dan diamalkan. Saya ulang bacaannya ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa sahbihi ajmain. Walamma sakata an musal ghadabu ahadal alwaha wa fi nuskhatiha huda wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Itu dibaca 3 kali. Terus dilanjutkan. Allahumma inni as'aluka bihaibati adomatika wa bisatwati jalalika anta ja'ala mahabbatani fi kolbi. Seandainya yang dibacain lagi-lagi ya, Fulan bin Fulan ya. Kalau perempuan, Fulani binti Fulani. Fulan wa alkil mahabbata wal mawadata fi qalbihi wa atifhu alayya bi fadlika ya karimu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu para pemirsa, jangan lupa puasa dulu hari Kamis tapi syaratnya, dan sholat ya. Itu adalah mahabbah untuk wanita dan laki-laki. Bagi wanita yang ingin dikawini laki-laki, mahabbahnya itu. Begitu juga bagi laki-laki yang mau ngawinin perempuan supaya dia punya rasa cinta, maka amalkan torekoh di bawah yang saya sampaikan itu tadi. Itu saja para pemirsa, semoga amalan itu bermanfaat menjelang subuh ini sebagai bekal tambahan spiritual para manusia, masyarakat awam, masyarakat pada umumnya, termasuk juga ini pada keseluruhannya yang yakin akan adanya kalimat-kalimat Tuhan. Pada dasarnya kekuatan energi bacaan yang ditopang dengan puasa akan menimbulkan satu energi. Kalau itu bersifat mahabbah ya akan timbul mahabbah, kalau bersifat rezeki akan timbul rezeki. Itu sebagaimana pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, juga pengalaman beberapa tokoh-tokoh masyarakat, juga ulama, juga tokoh-tokoh agama yang lain. Itu para pemirsa. Itu saja tip Ramadan menjelang subuh ini bersama Gusar atau Nanang Radi. Semoga amalan ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul ma'afiq ila mitawrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel Peksi Garuda Nur Jana ini, ikut terus video saya sehingga bertambah wawasan, bertambah pengalaman spiritual. Terima kasih.